Iris Bella akui prihatin lihat kondisi Amar Zoni, buka peluang untuk rujuk. Meski sudah bercerai, hubungan Iris Bella dan Amar Zoni rupanya masih menjadi sorotan. Iris Bella dan Amar Zoni telah resmi bercerai pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, lalu. Rumah tangga yang sudah dibina 5 tahun itu pun berakhir kandas buntut Amar Zoni yang kembali terjerat kasus untuk ketiga kalinya. Baru-baru ini penampilan dari Amar Zoni juga menjadi perhatian publik. Pasalnya penampilan Amar Zoni terlihat berubah drastis setelah 3 bulan mendekam di jeruji besi atas kasusnya. Sementara Iris Bella sebelumnya sempat mengungkapkan dirinya merasa prihatin melihat kondisi mantan suaminya saat ini. Hal itu lantaran Iris teringat saat masih berumah tangga bahwa Amar Zoni selalu diurusnya. Lantas rasa prihatinnya tersebut menimbulkan banyak spekulasi hingga disebut membuka pintu rujuk. Terlepas penampilan Amar Zoni yang berubah, sang aktor disebut-sebut kini lebih religius. Melihat hal itu, kuasa hukum Iris Bella, Emile Umar justru merasa bersyukur dengan perubahan-perubahan yang ditunjukkan Amar. Alhamdulillah kalau Amar ada nunjukin dia jadi lebih baik sekarang, ucap Emile Umar. Meski kini tengah ditahan atas kasusnya, Amar Zoni tak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Iris Bella pun mengakui mantan suaminya tersebut tetap memberikan nafkah anak ke dirinya.